Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Ada apa, Bintang? Oh, enggak, Bu. Si Bono nanya jawaban nomor satu. Sudah. Bono, kerjakan soal kamu sendiri. Jangan coba-coba menyontek. Ya, Bu. Sama Tia. Edi ini, Edi mau lapar kan lo? Ih, ngapain jikrik jelek kan? Udah ya, aku mau ke kantin dulu ya. Dah. Sebenernya dia suka sama aku, bukan sama kamu. Kembalin dong tasku. Nanti dulu, lu harus minta maaf dulu sama gua. Soalnya lu gak mau ngasih contek kan tadi di sekolah sama gua. Maaf ya Allah. Enak aja. Salah kamu sendiri, kenapa kamu gak mau ngikutin pelajaran? Kalau kamu mau ngikutin pelajaran, kan pasti kamu bisa. Dan terus kalau kamu mau marah, marah aja sama Bintang. Kan Bintang yang bikin malu kamu. Mau ngeles lu. Justru karena lu gak mau ngasih contekan sama gua, makanya Bintang jadi begitu sama gua. Alah, bilang aja. Kamu takut kan sama Bintang? Apa lu bilang?
Apa lu bilang? Wah, gua takut sama bintang. Pengen tahu nih isi tas anak pinter ini apa sih? Eh jangan dong. Jangan dong. Buka aja. Dia mau makanan dari rumah. Kenapa enggak boleh jajan dia sama mami? Eh jangan dong. Balikin tasku. Balikin. Wah, sama aja, Di. Sama ya? Iya. Bintang. Kenapa? Si Ale dijailin sama si Bono. Poang. Ayo, ini si Musi. Kamu yang nyerang. Aduh. Apa? Ntar dulu, di mana? Itu tuh di kantin. Yaudah, ayo anak gua ikut. Amsong, Edi. Amsong, nih. Bono mana? Kok nangis? Bono jahat. Bono ngambil tasku, terus diobrak-abrik. Kacamataku diambil. Kan kalau nggak ada kacamata, aku nggak bisa ngeliat dengan jelas. Waduh, gawat bintang. Ditaruh di mana kacamatanya? Ya jelasnya nggak tahu lah. Kalau dia tahu, pasti udah diambil dari tadi sama dia. Toeng, kok aku jadi lupa begini sih? Aneh ditaruh kacamatanya ya. Udah Li, udah. Jangan nangis. Kacamatanya ada di sana. Oh iya. Cukup ya. Oke. Aku ini gol. 1, 2, 3. Yes, cakep. Sebelah mana kacamataku? Sama. Aduh, ganteng Amsong. Woo. Ya. Ayo, kita ke sini. Makasih ya bintang. Iya. Kalau nggak ada kamu, mataku pasti nggak bisa ngeliat dengan jelas. Bintang, aku pamit dulu ya. Ya. Hati-hati ya, Li. Jangan sampai dikerjain orang lagi ya. Yuk kita pulang juga yuk. Oke, aku pergi dulu ya, Bintang. Oke, dah. Lu tau aja, Bintang. Bintang! Bono harus dikasih pelajaran lagi nih. Sudah berjanji kalau kamu kalah main basket, kamu berjanji tidak akan iseng lagi. Tapi kenapa kamu masih jahil dan kamu ingkari janji itu? Bintang, lu pikir lu udah menang lawan gua? Lu itu kemarin menang hanya kebetulan. Ya, ya emang kebetulan lu. Emang Bintang, akhirnya ngajakin main basket lagi. Bono kan curang, ulang-ulang mulu. Apa kamu mau ngajakin aku main basket yang kedua? Ya, gue mau tanding ulang lagi, tapi bukan basket. Kalau berani, besok sekolah-sekolah kita bertanding. 1 lawan 1. Dan kalau kamu menang lagi, gue janji gak akan usil lagi. Kenapa? Takut ya?
aja takut. Bukannya mah takut. Gimana Bintang? Apa lo terima tantangan gua? Oke, aku terima tantangan kamu. Diterima. Dengan satu syarat, kamu harus ingat janji. Bon, lu yakin kalau lu bakal menang lawan? Tenang aja. Kali ini gua enggak mungkin kalah. Lihat aja besok. Kali ini gantian. Gua yang akan bikin malu si Bintang di hadapan teman-teman kita besok. Suka curang kalau main. Iya nih, si Bono emang suka curang-curang. Kalau gua sih enggak. Baik, gua mah. Aku takut, Bono kan udah latihan karate. Ah, lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti. Tapi sebaiknya kalian pergi dulu. Aku mau ke kamar kecil dulu nih. Eh, ngapain sih tuh si Bintang ke kamar kecil dulu? Biasa, jagoan kalau ingin bertanding ke kamar kecil dulu. Biar kalau bertanding kagak kebelet pipis. Nah, ngerti gak? Yuk, duluan yuk. Yuk. Si Bono, sarung tangan berduri, kacau, gawat. Bisa-bisa Bintang kalah. Iya nih. Waduh, gimana nih? Si Jabrik tuh. Jabrik, mana jagoan kalian itu? Paling, dia udah ngibrit duluan. Paling juga udah nangis duluan. Ternyata dia berani juga, Bon. Bagus kalau gitu. Gue bisa ngasih pelajaran sama dia. Jangan sekali-sekali berani-berani sama Bono. Jadi Bintang, dia pakai sarung tangan berduri. Tenang. Gue punya ini. Tenang aja. Gue punya ini. Misin. Jadi ya. Ada Bintang. Ayo kita mulai. Ayo mulai.
Masih mau maafin kamu. Seharusnya kamu berubah mulai sekarang. Jangan lakukan itu lagi. Bintang. Hah, rahasianya apa sih? Kok kamu dipukulin pakai sarung tangan duri itu gak mempan? Iya bener. Harganya. Iya bener.